رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa ba'd. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala Udhkurni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Jazakallahu maulana al-azim. Yang saya hormati pengurus Majlis Ta'lim Nurul Nurul Aini beserta pengurusnya Ustaz Fahmi dan lain sebagainya, saya berbahagia sekali karena saya masih bisa datang ke tempat ini. Kalau menurut kondisi badan sudah tidak mungkin saya bisa datang. Namun alhamdulillah berkat adanya orang yang pijit-pijit saya. Tapi bukan anak gadis. Orang biasa. Tapi perempuan enak juga itu. Alhamdulillah sampai hari ini sedikit demi sedikit kembali kesehatan saya. Mudah-mudahan umur saya panjang. Selain dari itu, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada saudara. Sekalipun saya tidak bisa menyampaikan sesuatu apapun juga ke hadapan saudara-saudara, namun saya yakin bahwa kita akan selalu berada di belakang benda, belakang Rasulullah SAW. Kita akan selalu berada di belakangnya Rasulullah. Di belakangnya Rasulullah adalah Al-Khulafa'ir Rashidin Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana. Karena itu kita dinamakan Ahlus Sunnah. Berpegang teguh. Sesudah berpegang teguh kepada empat Khulafa'ir Rashidin, jangan juga lupa kepada empat imam madhab. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam empat madhab. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajiz. Alaikum bisunnati. Berpeganglah kalian dengan sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnah aku yaitu hadisnya Rasulullah. Sunnatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana, pegang juga. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit keras-keras. Bin nawajiz, dengan gigi-gigi kamu yang kecil-kecil itu. Apabila kita pegang keras-keras, insya Allah. Dan satu lagi, kamu alaikum bil a'immatil arba'ah. Pegang yang empat ini, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Hanafi. Keempat-empat ini kita pegang keras-keras. Apabila saudara berpegang keras-keras,
dengan empat imam-imam ini salimati dunia wa mafiha, selamat dunia akhirat kalian. Tidak usah takut-takut, jalankan perintahnya, jauhkan larangannya, selamat dunia akhirat. Hadir pengajian seperti biasa. Nah, ini sih peristiwa yang sekarang ini kecil, peristiwa yang sekarang kecil, peristiwa yang sekarang ini kecil. Satu masa nanti akan datang satu masa ujian berat untuk kalian. Tapi yang berpegang kepada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala pelihara. Amin. Allah Ta'ala pelihara. Amin. Dunia akhirat. Amin. Yakinilah saudara-saudara, apa yang saya katakan ini pasti benar. Amin. Dengan demikian maka berarti selesailah pula pendapat saya, nasihat saya. Kalau saya ada umur, saya datang lagi. Amin. Kalau Allah Ta'ala sudah tidak ada umur, memberikan kepada saya umur, maka kita akan bertemu nanti yaumul qiyamah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.